Kali ini kita bakalan kadal lagi, tapi kadalnya kali ini kadal. Kali ini kita bakalan kadal lagi dan kadalnya itu kadal listrik. Kalau kemarin kan kadal kadal landak, ini kadal listrik. Gua lawannya pakai pedang kali ini karena barusan tadi gua lawan pakai axe dan gua kalah. Nanti deh gua kasih lihat kenapa gua kalahnya tadi. Nah, itu dia. Halo. Oke. Nah ini kalian bisa lihat bentuknya itu, shit. Baru mulai udah galak, aduh. Pelan-pelan dong sayang. Ini gua nggak tahu kenapa ya, gua geli banget loh kalau kadal-kadalan di Dauntless ini. Kayak anjir, bentuknya itu menggelikan, terus serangan-serangannya itu lebih geli gitu loh. Dan yang ini gue lebih geli sama yang ini daripada yang quill shot itu. Yang quill shot itu kan masih kayak ya udahlah ya. Waduh, kena lagi. Nah ini nih, ini yang bikin gue kalah nih tadi tuh. Jadi yang gerbang tadi itu tuh bisa ngeluarin listrik. Nah dia bisa nembak listrik tiap detik dan aduh smackdown gue. Nah lu lihat kan serangannya menggelikan banget kan, serangannya tuh kayak konyol banget anjir. Jadi gue mau apa? Oh ya, tadi yang kayak tanduk-tandukan tadi itu kan dia bisa ngeluarin serangan listrik. Jadi kalau lu mau pecahin tanduk itu tuh pakai X itu lama gitu loh. Lu mesti pecahnya bukan berdasarkan damage tapi berdasarkan combo. Dan lu mesti cepet-cepet pecahin karena makin lama makin kuat terus makin rese. Ngapain dia? Nah itu tuh kayak tanduk-tanduk itu tuh, tanduk-tanduk itu tuh mesti cepet-cepet pecahin. Kalau enggak, wah itu tuh yang bikin gua kalah tadi. Oke. Please deh, sayang pelan-pelan dong, jangan galak-galak. Tuh, dia udah keluarin tanduk lagi, benci banget loh. Terus ini lama banget lagi hancurnya kan. Lu bayangin pakai X seberapa susah ngancurinnya. Oke, gawat. God. Mati ini. Aduh, mati beneran deh. Gila ya. Ini sih bener-bener rese loh. Terus gak mau pecah-pecah lagi kan. Kesel gak lu? Oh, lu kalau pecahin itu dia jatuh. I see. Udah, mumpung dia jatuh kita pecahin ini dulu. Terus tidurnya lama lagi. Oh, gua udah ngerti sekarang. Iya. Aduh. Oke. Waduh, di smackdown lagi. Loh, kena serangan apa? Loh, jatuh. Pecah ya? Oh, pecah kan. Oke. Aduh. Geli banget loh, sumpah. Entah kenapa konyol aja gitu loh gue liat serangan dia itu. Monster ini tuh menggelikan dan konyol gitu. Oke, udah ngerti sekarang. Kita fokus pecahin ini ya. Wow, kabur dulu tapi terus habis itu bakal keluarin bola listrik. Bola listrik yang akhirnya gue kena juga. Walaupun gue udah sibuk bilang jangan kena itu, tapi kena juga ujung-ujungnya. Sama aja. Memang pecahin ini bakal lama tapi bakal worth it banget. Oke, okay. Kita pecahin pakai ini aja. Lumayan kena damage juga. Terus kalau bisa kita granatin lagi nih. Aduh. Shit. Dia homing lagi loh, ngejar loh. Fokus
pecahin itu dulu aja. Pecah dong. Nah, kan enak. Langsung ini. Langsung. Nggak keluar. Loh. Ya ampun. Padahal gua udah tekan combo gedenya loh. Klik kanan dua kali, klik kiri. Masih aja nggak keluar kombonya. Ini entah gua yang memang salah cara kliknya atau memang gamenya yang suka error gitu loh. Bingung juga tuh. Oke, ini mendingan kita pecahin sekarang daripada nanti ngeganggu ya. Oke. Gua bisa bayangin kan tadi kalau gua lawan pakai Ash itu ngancurinnya berapa lama. Aduh. Itu serangan yang menggelikan juga sih, yang Smackdown itu tuh aneh banget anjir. Ini badan dia kayak berotot gitu lagi kan. Ini mendingan jangan masuk ke game Dauntless deh, ini masuk ke game Smackdown aja dia. Lawan John Cena gitu kan. Anjir. Mana dia? Ngapain dia? Dia pindah. Cara pindahnya aja lucu banget gitu, kayak manja banget gitu. Apaan sih? Gue nggak tahu kenapa gue geli banget lo lihat monster yang ini. Ampun lah. Nah itu dia. Gue kayaknya bakal mati at least dua kali deh ini. Potion juga udah habis. Ini kan kalau udah muncul cepet-cepet dipecahin. Sebelum baru mau ngomong sebelum dia keluarin bola listrik itu. Mampus kau kan? Mampus tuh kan? Ini kalau kemarin gua lawan anjing gua nggak tegaan ya. Kalau lawan kadal sih bodo amat. Gua geli banget sama kadal soalnya. Masih cicak-cicak. Geli banget. Waduh, di Smackdown lagi. Gua setiap kali lihat serangan itu sih gua konyol banget anjir. Rasanya konyol banget, lu bayangin gak dia gituin John Cena sih, kayaknya cocok banget sih. Oh, tonjok. Tuh dia bener-bener serangan dia tuh lebih cocok kayak jadi pemainnya. Anjing konyol banget sumpah, beneran. Apa itu? Nah, dia bakal keluarin listrik yang gede itu deh kayaknya. Oh itu dia. Oke, fokus pecahin ini aja. Mesti heal dulu sih ini. Nggak bisa sih kalau kayak gini terus. Gua udah dengar bunyinya loh padahal. Cuman kok mana ini? Loh kok nggak bisa? Oh iya lagi kena listrik. Benci banget. Kalau lagi kena listrik tuh nggak bisa. Oke. Nah itu bakal keluarin serangan. Tuh nggak kena. Oke. Fokus di healing dulu aja ya. Wow, gue di Smackdown. Anjing. Usah mikir terlalu banyak. Oke, dia bakal keluarin serangan petir. Oh, dia pasang. Untung gak kena loh. Gila. Itu beresiko banget, itu bener-bener hoki sih gua. Oke. Wah. Gila benci banget. Aduh. Dah, pecah itu ya. Oke, sekarang kita fokus ke pecahin ini. Pecah dong, aduh. Please deh, pecah dong.
Ah, mampus tuh kan. Kali ini gua nggak bakal gagal buka kombonya lagi. Wah, loh, gara-gara Stagger langsung berdiri dia. Aduh, mati. Mati. Tapi ya nggak apa-apa, gua emang udah expect mati dua kali ini. Oke. Kenapa combo yang klik kanan klik kiri itu nggak bisa buka ya? Yang serangan yang biasa gua sering pakai buat komboin musuh. Bingung juga gua. Apa ya? Goblok banget sih itu Smackdown. Wah. Aduh, komboin dia aja lah. Mantep banget tuh. Pecah. Oke. Halo sayang. Oke. Aduh. Ini galak banget loh dia. Nah. Gila capek sih lawannya. Capek sih lawan Kadal ini sih. Capek. Capek kan aja konyol juga sih masalahnya. Makanya gua kayak lucu aja bawaannya, pengen ketawa kalau lawan dia gitu loh. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau main gamenya, kalian bisa download di Epic Store secara gratis. Itu bisa main di PS4, Xbox, dan Switch juga. Ya, kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian bisa bantu gue dengan ya bla bla bla, like, comment, dan subscribe seperti biasa, seperti YouTuber-YouTuber lain. Tapi kalau kalian suka aja, kalau kalian nggak suka ya udah nggak usah gitu. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.